warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah sikap berani Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah kaum yang menyembah berhala. Kaum Samud itu adalah kaum yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Samud menolak ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika kaum Nabi Saleh itu meminta kepada Nabi Saleh, "Wahai Nabi Saleh, kalau engkau benar seorang nabi, maka datangkanlah mukjizat kepada kami." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta yang tidak pernah kering susunya, yang bisa mencukupi kebutuhan semua orang yang ada di kampung Nabi Saleh tersebut. Kaumnya ini sangat durhaka terhadap mukjizat Nabi Saleh yang berupa unta tadi. Mereka ini bukannya berpikir dan bertobat, justru mereka malah tambah marah kepada Nabi Saleh. Dan mereka membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa sifat yang sangat baik yang patut kita tiru dari Nabi Saleh alaihi salam tersebut. Yang pertama adalah Nabi Saleh itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Saleh berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Yang ketiga, Nabi Saleh menyelesaikan masalah umatnya dengan cara bermusyawarah, tidak dengan cara sepihak semaunya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.